Bakso, makanan yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Penganan ini bisa dijumpai hampir di seluruh pelosok Nusantara. Di Kota Bandung, ada kedai bakso unik yang menyajikan bakso beranak dalam sumur. Kota Bandung menjadi surganya para wisatawan untuk menikmati keanekaragaman kuliner. Salah satunya bakso, panganan khas Nusantara ini dibuat unik dan memiliki cita rasa berbeda di salah satu kedai yang berlokasi di kawasan Jalan Cibaduyut, Kota Bandung. Kedai ini menyajikan berbagai macam bakso dengan nama unik, salah satunya bakso beranak dalam sumur yang menjadi favorit pengunjung. Mendengar namanya mungkin sedikit menyeramkan, namun setelah menikmatinya dijamin para penikmat bakso ketagihan. Pasalnya bakso beranak dalam sumur ini memiliki cita rasa yang berbeda dengan bakso pada umumnya. Dalam satu porsi terdapat bakso berbentuk mangkuk dengan ukuran besar dan di dalamnya diisi mie dan sayuran. Selain itu ada bakso besar yang jika dibelah terdapat beberapa bakso ukuran kecil. Ceker ayam hingga daging rusuk sapi dan kambing pun melengkapi sajian bakso yang unik ini. Para penggemar bakso pun penasaran mencicipi kelezatan dan gurihnya bakso beranak dalam sumur ini. Seperti Vika Mahira dan Desi yang mengajak keluarganya untuk menikmati bakso dengan porsi besar tersebut. Oh, enak gitu. Terus maksudnya inovasi baru unik. Jadi dalam bakso ada baksonya lagi. Terus isinya tuh macam-macam, nggak cuma satu-satu kayak nggak bakso doang juga. Ternyata ada kayak mie, telur, ceker, kulit dan gitu-gitu. Itu enak rasanya gitu. Sumur ada beranaknya pula apa tuh gitu kan? Taunya oh sumur. Wow, bakso. Diselimutin bakso, ada bakso lagi gitu. Makanya itu yang bikin kita penasaran. Dan kita sering ke sini. Walaupun bahan dasarnya tidak jauh berbeda dengan bakso pada umumnya, namun pemilik kedai membuat pengunjungnya penasaran dan menjadi ketagihan. Bahkan banyak pengunjung dari luar kota yang penasaran dengan bakso beranak dalam sumur ini. Mungkin pengen dapat menu baru, sebelumnya kan restoran ayam gitu, pengen ada menu baru, jadi aku bikin bakso. Bakso identik dari kemari masyarakat banyak yang gitu. Jadi aku bikin bakso yang dibentuk bakso sumur. Tidak lengkap rasanya bagi Anda yang sedang berwisata ke Kota Bandung jika tidak mencicipi sajian bakso beranak dalam sumur ini. Selain memiliki cita rasa yang berbeda dengan bakso lainnya, bakso beranak di kedai Lezit ini harganya cukup terjangkau. Ikwan Sabah melaporkan untuk NET.